Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo fans setia Amanda Manopo dan Arya Saloka, dimanapun kalian berada. Ada kabar terbaru tentang Amanda Manopo dan Arya Saloka hari ini yang harus kita ketahui. Kabar keretakan rumah tangga Arya Saloka dan sang istri, yakni Putri Anne, kembali diberitakan dan membuat heboh publik. Awal mula berasal dari berita ini adalah terlihat Arya Saloka dan Putri Anne tidak pernah bersama lagi, menikmati liburan akhir pekan pun mereka masing-masing. Di akun Instagram milik Putri Anne tak pernah ada sosok Arya Saloka mendampinginya, begitupun sebaliknya. Di Instagram milik Arya Saloka sendiri tidak pernah ada sosok sang istri Putri Anne. Bahkan mereka masing-masing mengunggah momen liburannya tanpa ada pasangan masing-masing. Tentu saja hal ini membuat reboh jagat maya. Tentang isu keretakan rumah tangganya pasti dibenarkan oleh netizen. Meskipun kedua pihak ini selalu menyangkal adanya perpisahan atau keretakan di dalam hubungan rumah tangganya, namun tidak saling mengekspos liburan masing-masing membuat netizen semakin yakin bahwa rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne berada di ujung tanduk. Tentu saja hal ini dikaitkan dengan Amanda Manopo, karena adegan mesra Arya Saloka dan Amanda Manopo semakin terlihat romantis, semakin menyita kebaperan para penggemar. Seolah-olah Arya Saloka sedang bermain dengan sang istri. Amanda Manopo seperti sosok Putri Anne di mata Arya Saloka. Tentu saja hal ini selalu mencuri perhatian. Apakah benar Arya Saloka sudah nyaman dengan Amanda Manopo sehingga tidak memperdulikan sang istri? Meskipun Putri Anne sendiri selalu mengatakan bahwa hubungan antara dirinya dan sang suami baik-baik saja, tidak ada permasalahan, apalagi isu keretakan itu. Tapi Putri Anne juga mengakui memang suaminya jarang pulang, selalu di lokasi syuting. Tidak menutup kemungkinan hal itu menjadi alasan Arya Saloka mulai menjauhi sang istri Putri Anne. Baiklah, hanya itu saja yang bisa Mimin sampaikan. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya dan terus dukung channel ini agar tetap bisa memberikan informasi terbaru tentang artis kesayangan kita semua dengan cara like, komen, dan subscribe. Tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari AM Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.